Ditres Narkoba Polda Jambi berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat kurang lebih 8,8 kg. Ditres Narkoba Polda Jambi berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat kurang lebih 8,8 kg. Hal itu disampaikan Ditres Narkoba Polda Jambi AKBP Ernesto Saiser saat memimpin press release. Pada Kamis 7 Maret 2024, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Mulya Prianto, bertempat di lapangan hitam Mapolda Jambi. Pengungkapan kasus ini dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan, Januari dan Februari 2024. Ditres Narkoba mengatakan penangkapan ini terdiri dari 9 kasus, 3 diantaranya adalah kasus yang paling menonjol. Dalam pengungkapan ini ada 3 kasus yang menonjol. Pertama, pengungkapan 6 kilo sabu dengan 2 tersangka jaringan internasional. Kedua, 520 butir tablet yang penggunaannya seperti Inex. Ketiga, 1,2 kg sabu yang dicampur dengan gula. Selama bulan Januari sampai Februari tahun 2024, kami di Ditres Narkoba Polda Jambi mengungkap ada berapa kasus. Untuk hari ini, kami ada 9 kasus yang menonjol. Dari 9 kasus menonjol ini, kami uraikan lagi 3 kasus yang lebih menonjol lagi yang tadi sampaikan oleh Kabid Humas. Yang pertama adalah pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dengan tersangka 2 dengan barang bukti 6 kg. Ya, kenapa ini baru kami sampaikan? Karena pengembangannya, karena jaringannya. Ini kan jaringan sifatnya. 6 kg ini ditangkap, ini diduga jaringan internasional. Karena dari bentuknya ini, kemasannya. Ernesto mengungkapkan dari pengungkapan kasus ini, jika dirupiahkan ditaksir berkisar 11,3 miliar rupiah lebih. Dan telah menyelamatkan 42.225 jiwa di Provinsi Jambi. Pengungkapan kasus ini menangkap 16 orang tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 dengan ancaman hukuman seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Selain barang bukti sabu, juga turut diamankan handphone, uang tunai sebesar Rp132.600.000 dan 2 unit kendaraan roda 4 jenis Mitsubishi Expander dan Triton. Guna penyelidikan lebih lanjut, para tersangka ditahan di sel tahanan Polda Jambi. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.